Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Resan Lover, DJS Lover dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebung dan Sandrina. Baiklah, siang hari ini Bang Mimin ingin memberikan satu kabar ya. Nah, apakah akan terbongkar keadaan atau kondisi yang sebenarnya oleh Joko ya? Namun sebelum kita kupas dan kita bahas, yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Baiklah, langsung saja di sini. Dari koma, yang pertama aku pikirin itu kamu. Seberapa kangen aku sama kamu. Banget. Apapun yang terjadi sekarang, berat. Nah, di situ terlihat si Joko ketemu dengan si Wulan ya, katanya dia mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya selama ini itu. Sehabis koma, yang ada di pikiran Joko itu adalah hanya Wulan semata. Kalau emang keadaan tidak seperti ini, pastilah mereka akan baik-baik saja ya para sahabat. Dan kamu ke aku jangan pernah berubah ya. Iya, aku janji. Tuh, yang selanjutnya di sini terlihat Aroni bersama Yayang Santi ya. Nah, pokoknya setelah kejadian itu si Roni gagal mendapatkan peringkat 3 besar. Untuk si Santi pindah ke sekolah tetap di mereka berjanji untuk tidak saling melupakan. Di saat seperti itu terciduplah oleh si Lili ya para sahabat tuh. Untuk kisah selanjutnya seperti apa ya, yang makin penasaran nanti harus nonton ya para sahabat. Gue bakal maafin lo sama Wukman asal balik ke sekolah lagi ya, Lan. Guina kalau marah, Guina marah aja ke Wule. Untuk yang selanjutnya tadi itu adalah satu scan yang sangat mengharukan, sangat menegangkan ya. Di saat si Indro memberikan pernyataan kepada Wulan kalau si Indro memberikan maaf untuk Wulan dan Pak Lukman. Karena kejadian itu tanpa disengaja ya para sahabat. Kemudian ya, hal yang menghebohkan itu adalah saat Bu Inah datang ya, kemudian membuang payungnya Indro tuh. Di saat itu juga Joko mengetahui nuh kira-kira seperti apa ya, nanti pastinya harus nonton para sahabat ya. Terus ada foto yang bareng Wulan ngeliat Joko kayak mimisan gitu ya waktu hujan-hujanan. Nah, itu juga ya. Waktu di sebelumnya ada juga si Joko sedang memakai payung waktu hujan. Apakah penyakitnya kambuh lagi atau gimana ya? Banget, ya seharusnya marah siapa, malah dia yang marah-marah nih. Bu Inahnya marah-marah sama si Indro ya, kasihan sekali ya. Padahal Indro ini sudah tulus, sudah mengikhlaskan almarhum dari Ibu Nilam. Orang Indro mau baikan sama Wulan kok nggak boleh. Bu Inah, emang Bu Inah siapa? Dasar bucin nih, pada baper ya para sahabat. Pokoknya ini makin seru saja acting mereka ini, pokoknya the best lah ya. Inah meresahkan apa sih soan jadi paling tersakiti saat Bu Nila meninggal, padahal Indro yang harusnya berhak buat marah bukan Inah. Inah aja bukan siapa-siapa keluarganya Indro tuh. Makin seru aja ya ini episode-episode selanjutnya. Kita doakan saja semua bisa terbongkar agar Joko mengetahui hal yang sebenarnya, kemudian mereka baikan lagi, si Wulan dan Joko bisa lagi seperti yang dahulu ya para sahabat ya. Kita doakan saja, amin ya robbal alamin. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan. Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar.